kali ini gue mau bahas game escape game 50 room. Gue coba di level pertama dulu ya. Oke, ini dia level pertama. Oh, ada gadis cantik di sini. Gak tahu tuh bahasanya apa, artinya yang jelas kata dia apakah kita bisa melewati tantangan yang mereka berikan, kira-kira gitulah ya. Nah, di sini ada hint. Hint itu untuk memberikan nah tuh lingkaran-lingkaran yang bulat-bulat itu supaya tahu tempatnya di mana yang kita mau tuju teka-tekinya. Gua ambil dulu obeng ini. Kayaknya bukan obeng tapi gagang obeng. Terus balik lagi ke sini ada pala obeng. Kayaknya pasangan obeng tadi nih. Kita coba sambungkan ya kayaknya ya. Kita disuruh nyambung itu. Sambung kepalanya jadi obengnya. Nah, kayaknya ini alat bakal berguna buat membuka sesuatu deh. Udah sampai di situ kayaknya ada yang mencurigakan di sebelah kiri bawah ada kotak. Coba kita lihat kotaknya. Oh iya, di situ ada 4 baut. Kita buka dengan obeng ini. 1. Oke, 1 2 3 4. 4 baut dan apa? Di dalamnya ada kabel listrik sama remote. Kalau ingat kabel listrik pasti ingat colokan. Kira-kira di mana nih colokannya? Nah, kayaknya di sini nih. Ah, benar kan itu dia colokannya. Kita ambil colok. Nah, berarti itu alatnya. Ada remote berarti untuk hidupin. Coba kita ambil, pencet. Benar. Kayak ini sebuah kode deh. Ku ingat dulu gambarnya. Tapi nyocokinnya di mana ini? Kita pencet-pencet dulu. Ini bukan kayaknya. Kita pencet lagi di pojok ruangan ini. Ini kayaknya ada yang mencurigakan. Itu ada 2P itu ada baut 4. Karena alat kita yang masih tersisa ada obeng. Sebenarnya di situ kita buka 1 2 3 4. Baut di situ kita lihat apa isinya. Ya, pasangan kode yang tadi kita dapatkan dari alat yang ada tadi di depan. Gua lupa, gua ingat lagi ya. Ah, udah ingat kayaknya. Mudah-mudahan gak salah. Nah, teman-teman cuma bisa cukup diklik-klik aja di bagian lubang bulat-bulat itu, nanti dia bergerak. Nah, kita arahkan sesuai gambar yang tadi ada di depan tadi. Mudah-mudahan gak salah ini sekali aja nih. Kebuka deh satu ruangan. Oke, berhasil satu untuk level pertama. Untuk level kedua nanti gue coba lagi deh. Tetap aja chain di channel Handle Game ya. Oke, bye-bye.